Saya Nur Marita, umur saya 11 tahun, asal saya dari Salakan. Perkenalkan, nama saya Heni Kurniawati, umur saya 10 tahun, asal saya Salakan. Ini kan libur sekolah, kenapa toh sekolah kok diliburkan? Karena ada virus corona. Oh, virus corona. Virus corona itu apa toh menurut kalian? Virus yang sangat berbahaya. Tahu nggak penularannya virus corona dari mana? Dari tangan. Dari tangan? Dari barang-barang. Ini libur panjang nih. Kan ada sekitar udah 2 mingguan ya libur ya? Iya. Terus selama 2 minggu kalian ngapain? Belajar. Bermain. Bermain. Oh, belajar di rumah. Terus kalau belajar di rumah, kalian belajarnya bagaimana? Belajarnya lihat kamera. Ada tugas enggak dari sekolah? Ada. Ada. Suruh ngapain? Suruh ngerjain PR. Oh, ada PR di sekolahan. Oh. Terus kalian kalau pagi gini biasanya kalian isi dengan apa? Selain mengerjakan tugas? Jogging. Oh, jogging. Ya, biar sehat. Oh, biar sehat. Biar tidak kena virus corona. Oh, jadi salah satu biar tidak kena virus olahraga ya, biar sehat. Terus ada saran nggak buat teman-teman supaya terhindar dari virus corona? Harus rutin cuci tangan. Selain itu? Selalu pakai masker. Oh, pakai masker. Jangan pergi ke luar kota dulu. Luar negeri. Terus? Tetap di rumah aja. Dan waspada. Waspada. Harapannya semoga virus coronanya bisa hilang dan tidak banyak membunuh orang. Terus? Kita rindu sekolah enggak? Rindu. Berarti supaya bisa masuk sekolah lagi. Kangen-kangen temennya? Kangen. Wah, kangen ya. Kangen bu guru, pak guru? Kangen. Pengen sekolah lagi? Pengen. Pengen sekolah atau pengen dapat uang jajan? Pengen sekolah. Oh, uang jajannya enggak? Dua-duanya? Iya. Ya, gitu aja ya. Terima kasih. Tadi mbak siapa yang berdudung merah? Mbak Rita. Mbak Rita sama? Hani. Mbak Hani. Yang nyetir siapa ini? Mbak Intan. Oh, Mbak Intan. Oh ya, makasih ya.